publik dibuat heboh dengan kemunculan foto yang diduga adalah Alvin Faiz di sebuah hotel pada bulan Juli tahun 2019 silam. Foto tersebut diunggah oleh akun @oposip6890.io pada Senin malam dan membuat heboh jagat sosial media. Postingan tersebut memperlihatkan tangkapan kamera CCTV di mana seorang pria mengenakan kaos hitam berpadu celana putih dan mengenakan masker di dalam sebuah lift, yang diduga adalah anak dari almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham. Foto tersebut seperti menjadi pembuka teka-teki bagi para netizen hingga memunculkan asumsi jika kemunculan foto yang diduga Alfi di dalam hotel tersebut cocok dengan tudingan perselingkuhan yang sempat diungkapkan oleh Larissa Cho lewat curhatan close friend-nya yang tak sengaja tersebar pada bulan Juni kemarin. Di postingan tersebut, Larissa membuat 7 poin alasan perceraiannya dengan Alvin, di mana salah satu poin tersebut mengungkapkan jika Alvin sempat melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di tahun 2019. Kini, Alvin yang sudah resmi bercerai dengan Larissa Cho pada 16 Juni kemarin telah move on dalam waktu 2 bulan dan kembali menikah dengan Henny, mantan istri Zakiri Daulay yang juga menjadi teman main futsal dan satu manajemen dengan Alvin. Alvin pun kini juga harus menghadapi banyak serangan dari berbagai pihak yang tak hanya menyudutkannya dengan isu perselingkuhan namun juga tudingan telah menyelewengkan dana umat. Akun @oposit6890io juga mengunggah video rapat yang dilakukan oleh Alvin dengan beberapa pengurus yayasan pada Senin kemarin yang berisi permohonan maaf dari Alvin serta pengunduran diri Alvin sebagai dewan pembina. Semua keluarga besar Majelis Azikro dari Mama juga Alvin sangat minta maaf karena tidak bisa memberikan contoh yang baik bahwa Alvin mengundurkan diri dari yayasan dan Alvin akan sepenuhnya menyerahkan kepada dewan pembina dan dewan syariah. Akun @oposit6890.io pun meminta untuk Alvin mengelola aset yayasan secara tertata dan tercatat karena sebelumnya banyak didapati hal yang tidak wajar. Hal tersebut dilakukan karena aset yayasan bukan hanya warisan, melainkan terdapat dana umat yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk tujuan pribadi, apalagi asmara.